Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Anugrah Dewi. Di sini saya sebagai TTK. Saya Alma Frida, saya sebagai pasien. Di sini saya akan melakukan swab medikasi obat batuk berdahak. Selamat datang di apotek kami. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Iya, saya ingin membeli obat batuk. Oh iya, baik Kak. Kalau boleh tahu, obatnya untuk siapa ya, Kak? Untuk saya sendiri. Maaf kalau begitu, nama kakak siapa dan umurnya berapa ya, Kak? Nama saya Alma, umur saya 21 tahun. Untuk gejala yang kakak alami sekarang itu seperti apa ya, Kak? Yang dirasain tuh sakit tenggorokan, gatal. Kalau batuk tuh seperti ada dahak. Oh, seperti itu ya, Kak. Sudah berapa lama timbul gejalanya, Kak? Sekitar 3 hari yang lalu. Tindakan apa yang sudah kakak lakukan? Belum sih, Kak. Oh, baik. Kalau untuk obat, apakah kakak sebelumnya telah meminum obat? Belum juga sih. Maaf sebelumnya, apakah kakak mempunyai alergi terhadap salah satu obat? Tidak. Oke, baik. Saya ambilkan dulu obatnya ya, Kak. Ini ya Kak, obatnya yaitu Siladex batuk berdahak. Obat ini mengandung bromheksin HCl dan guaifenesin yang digunakan untuk meredakan batuk berdahak. Di mana kedua zat tersebut yaitu untuk mempermudah mengeluarkan dahaknya. Dan untuk aturan pakainya digunakan sehari 3 kali 1 sendok takar atau setara dengan 5 mili. Dan untuk kontraindikasinya, jangan diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap bromheksin HCl atau guaifenesin atau juga komponen lain dalam obat ini. Kalau untuk efek sampingnya apa ada? Untuk efek sampingnya yaitu seperti mual muntah, kram perut, dan diare. Oh, seperti itu ya, Kak. Iya, dan obat ini jangan diberikan bersamaan dengan antibiotik amoksisilin karena dapat meningkatkan konsentrasi antibiotik tersebut ya, Kak. Oh iya, baik, Kak. Ya, Kak, apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Tidak, Kak, cukup. Oke, baik, Kak. Saya menyarankan kepada kakak untuk banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari dulu minuman-minuman yang dingin. Atau kakak juga bisa membeli permen pelega tenggorokan di apotek terdekat supaya mempermudah proses penyembuhannya ya, Kak. Oh iya, terima kasih Kak untuk sarannya. Berapa harga obatnya? Untuk harganya Rp15.000, Kak. Ini ya Kak obatnya. Terima kasih, semoga Kak sembuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.